Jangan lupa dikasih ini dengan doa supaya kemenangan ini bisa jadi kita dengan yang solid, fokus kerja keras menjaga soliditas, fokus kerja keras menjaga soliditas. Masa kampanye kita tinggal 7 hari lagi, ditambah 3 hari masa tenang tanggal 14 Februari. Pastikan sesuai ikrar tadi, seluruh relawan akan berkenan mengantar pemilih ke TPS. Sanggup? Sanggup? Terima kasih. Dan berikutnya, jaga TPS. Apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini, suara yang sudah insya Allah sangat signifikan ini, tolong dijaga. Jangan sampai ada hal yang menjadikan sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka kawal TPS masing-masing. Sanggup? Seluruh relawan yang luar biasa ini, kerja keras panjenengan insya Allah akan mengantarkan Indonesia makin berkemajuan. Indonesia yang makin hebat dan Indonesia yang makin dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Saya ingin menyampaikan bagaimana kagumnya dunia pada saat G20 di Bali. Pada saat kita di akhir pandemi COVID, Pak Presiden Jokowi menjadikan pimpinan-pimpinan dunia terkesima kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20. Warga Indonesia saya rasa berbangga punya presiden yang mendapatkan pujian dan kehormatan dari negara-negara di dunia. Sambutannya luar biasa. Saya keliling ke berbagai daerah. Kalau saya ketemu dengan berbagai kalangan masyarakat, mereka dengan serta-merta memberikan salam dua jari. Artinya mereka sudah menentukan pilihan tepat untuk calon presiden dan wakil presiden adalah paslon nomor. Seluruh lini masyarakat saya melihat animonya luar biasa. Segala strata sosial ekonomi animonya juga luar biasa. Ada pangapunten para kiai, para bunyai. Kalau itu kiai bunyai menyampaikan ke saya, Bu Khofifah, khairul umur awsatuha. Artinya urusan yang terbaik itu adalah yang di tengah-tengah. Dengan berbagai macam ekspresi mereka, saya menangkap bahwa
Beliau menyampaikan bahwa animo masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia terhadap satu relawan Prabowo Gibran se-Jawa Timur siap mengawal rakyat Jawa Timur dan hak pilihnya pada pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. 2 relawan Prabowo Gibran se-Jawa Timur siap menjaga pemilu damai dan mencegah merusak proses pemilihan umum. 3 laras yaitu Pak Prabowo Mas Gibran. 1 yang kedua izin para yai, ya setiap hari kita membaca surat Li'ilami'l-Quraisy. Saya mengartikan itu salah satu tugas pemerintah yaitu wa'at amahum biju. Presiden, Wapres, pemerintah harus bisa memberikan makan bagi orang yang lapar. Siapa di antara 3 calon pasangan ini yang akan memberi makan bagi anak-anak kita saat sekolah? Susunya, kacang hijaunya, telurnya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, smart, dengan IQ tinggi. Programnya siapa? Ini yang dipikirkan oleh beliau Pak Prabowo Mas, menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang braille, yang mempunyai smart, mempunyai IQ tinggi, dan dia adalah menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 saat Indonesia sudah memasuki 2045. Indonesia harus maju dan yang bisa memajukan ini adalah Pak Prabowo Mas Gibran. Enggak.